Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang mewakili Penjabat Bupati Sumedang menghadiri sekaligus memberikan pengarahan serta membuka kegiatan di Festival Seni Budaya BUMDESMA Rusa Emas bertajuk Geo Festival bertempat di kawasan Geo Teater Rancakalong. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari, yaitu di hari Rabu, Lomba Tarawangsa antar SD sekecamatan Rancakalong, hiburan panggung dari SMA Negeri Rancakalong, dan hari Kamis, Gebyar Senamasal, pencaksilat, Gebyar Tari Umbul se-Rancakalong, dengan hiburan kacapi etnik dari SMK Negeri 1 Sumedang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, Asep Aan Dahlan mengatakan, hari ini pihaknya mengapresiasi kegiatan yang digagas BUMDESMA Rusa Emas Kecamatan Rancakalong karena BUMDESMA Rusa Emas Kecamatan Rancakalong adalah salah satu BUMDESMA terbaik di Kabupaten Sumedang yang sudah melakukan transformasi, sekarang sudah berbadan hukum, sehingga tidak saja mengelola dana bergulir, tapi bisa mendirikan unit-unit usaha lainnya. Salah satunya adalah dengan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Sumedang, yaitu mengelola geoteater, dan geoteater ini merupakan kebanggaan Kabupaten Sumedang. Pihaknya berharap dengan kegiatan festival geoteater ini bisa terkelola dengan baik sehingga menjadi objek pariwisata yang ada di Kabupaten Sumedang, khususnya di Kecamatan Rancakalong. Saya mengapresiasi kegiatan BUMDESMA ini gitu ya, karena BUMDESMA Kecamatan Rancakalong ini salah satu BUMDESMA terbaik gitu ya di Kabupaten Sumedang dan sudah melakukan transformasi gitu ya. Sekarang sudah berbadan hukum sehingga tidak saja mengelola dana bergulir gitu ya, tapi bisa mendirikan unit-unit usaha lainnya gitu. Nah, salah satunya adalah dengan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Sumedang, yaitu mengelola geoteater gitu ya. Dan geoteater ini merupakan kebanggaan Kabupaten Sumedang gitu. Saya berharap dengan kegiatan geofestival ini yang dilaksanakan oleh BUMDESMA ini bisa terkelola dengan baik gitu ya, sehingga ini menjadi objek pariwisata yang ada di Kabupaten Sumedang, khususnya di Kecamatan Rancakalong.